Siapa yang ada motor RZ ni, orang boleh panggil dia mak rempit. Orang boleh panggil dia budak-budak jahat lah. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku, Syafiq AG. Yo. Okay guys, so dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan hampa 5 motor kegemaran anak muda dekat Malaysia satu ketika dahulu di pertengahan tahun 90-an dan di awal tahun 2000. Motor ni dah stop production dan memang sangat susah lah nak jumpa atas jalan sekarang ni. So motor-motor legend ni mungkin zaman ayah kita, zaman abang-abang kita yang mana dah cakap, dah lalui lah zaman-zaman motor legend ni kan. So zaman sekarang ni memang susah lah nak jumpa motor ni kalau dalam keadaan yang tip-top. Kalau ada pun dekat kolektor-kolektor yang memang betul-betul minat motor-motor lama kan. Untuk motor yang pertama adalah motor Yamaha TZM150. So motor ni memang orang cakap kalau zaman dulu-dulu tu memang legend gila lah. Motor ni mempunyai 147cc, to be exact lah kan, walaupun dia dipanggil 150cc. Motor 2-stroke dan mampu menghasilkan sebanyak 35 horsepower. So memang sangat-sangat banyak ah untuk sebuah motor 150cc kan. Kalau compare dengan zaman sekarang punya 150cc, memang dia boleh cakap zaman tu punya dua kali ganda lah. Sebab motor zaman-zaman dulu ni kebanyakan 2-stroke. Beza dengan zaman sekarang, dah 2-stroke memang dah di stopkan production dekat seluruh dunia. Orang-orang pada zaman 80-an, 90-an, mereka dah main orang cakap motor-motor yang mempunyai horsepower yang tinggi lah. Memang orang cakap jiwa kelajuan lah kan zaman tu kan. Dengan 35 horsepower tu dia mampu mencapai 200 km/jam. So memang sangat-sangat laju lah. So orang-orang zaman tu memang tahu lah, TZM ni boleh dikatakan king of highway lah. Jalan straight, jalan lurus, memang TZM ni pegang lah kan. TZM dipowerkan dengan YPVS, Yamaha Power Valve System. So Yamaha dah dari dulu lagi dah memang dah bermain dengan orang panggil macam booster, macam style VTEC kan. Zaman sekarang ni kalau dekat 150 Yamaha kita ada VVA kan, tapi zaman tu dia ada Yamaha Power Valve lah. Tapi problem dengan YPVS pada zaman tu dekat TZM, dari apa yang aku baca, dia selalu akan berlaku kebocoran. Itu problem dia. Jadi bila berlaku kebocoran tu, bukan motor tu tak boleh jalan dah, bukan motor tu terus out, cuma power dia tu tak sampai, the kick dia tu tak sampai lah. Itu menyebabkan orang cakap motor TZM ni dia macam manja sikit lah. Tapi walau macam mana pun, dia punya orang cakap power, dia punya legend, memang legend lah kan. So untuk motor yang kedua adalah motor Honda NSR150RR. Ok, so motor ni adalah keluaran daripada brand Honda, yang mana kalau Yamaha dia dengan TZM dia, dengan power valve dia kan. Motor Honda NSR150 ni salah satu orang cakap saingan utama lah untuk motor TZM tu. Kalau peminat-peminat Yamaha dia akan pergi ke TZM, tapi kalau peminat-peminat Honda, inilah motor dia. So kalau dari segi design, kalau compare dengan TZM, personally aku lebih suka design TZM lah berbanding dengan Honda NSR ni. Tapi walau macam mana pun, Honda NSR ni tak kurang dia punya mengancam dia, still mengancam juga. Motor ni 2-stroke, sama zaman-zaman dulu memang pakai motor 2-stroke, dan lagi best dia punya horsepower. Motor ni 149cc dan mampu menghasilkan sebanyak 38 horsepower. Kalau tadi TZM 35, motor ni 38 beb. So kalau top speed, hampa dah boleh bayangkan dia punya top speed berapa atas highway kan. Memanglah TZM tu laju, tapi berapa lama dia boleh maintain tu, yang tu persoalan dia. Beza dengan Honda NSR ni, dia laju tapi dia boleh stay, boleh maintain lama dalam top speed dia tu. Dan kat Thailand, Honda NSR dia adalah versi SP. Versi SP ni dia menggunakan Pro Arm. Pro Arm ni kalau senang cerita dia single arm lah. Tu memang lagi lawa lah kalau compare versi yang Malaysia. So aku tak pasti masa zaman tu masuk atau tak versi SP dekat Malaysia. Kalau tak salah aku macam tak masuk. Tapi kebanyakan orang panggil user-user NSR ni memang mereka convert lah kan. So tapi production untuk single arm tu pun tak lama, sebab dia punya costing untuk hasilkan single arm tu sangat tinggi dan jadi kembali ke arm yang biasa lah. So motor yang ketiga adalah daripada brand Kawasaki, iaitu motor ZXR250. Motor ni kalau hampa tengok, ada orang panggil dia motor hose mesin basuh sebab dia ada dua hose yang masuk macam dekat tank dia tu. Tapi motor ni kalau zaman tu memang sangat-sangat power babe. Sebab apa? Dia 250 yang mempunyai 4 inline babe, 4 dapok, 16 valve. Gila-gila. Zaman tu punya motor, kalau start bunyi super bike babe motor ni. Memang padu.
Even zaman sekarang ni pun di renew balik kan motor tu, macam yang baru masuk dekat Indonesia kan, ZXR25. So kalau hampa dengar motor ZXR25 kat Indonesia tu memang mengancam. Tapi ZXR250 yang ada masuk Malaysia pada zaman 80-90-an ni pun tak kurang hebatnya babe. Sebab dia punya motor 250 punya CC mampu menghasilkan sebanyak 45 horsepower. So 45 horsepower hampa dah boleh agak dia punya top speed dalam 18 ke 200 lebih tu memang tak ada masalah lah, memang boleh dapat. So motor ni masa zaman tu, masa mula-mula dia keluar launch dekat Malaysia kan, motor ni dengan harga RM16,365 sahaja. Bayangkan motor 4 inline 250 dengan harga RM16,000. Tapi RM16,000 dulu beza kot dengan RM16,000 sekarang. RM16,000 dulu kan nilai dia besar kan. Kalau siapa yang boleh beli motor ni pada zaman dulu tu memang orang cakap, memang orang yang ada duit lah kan. So motor legend yang keempat adalah motor Suzuki XR150. Motor ni adalah motor 2 stroke juga dan mampu menghasilkan sebanyak 38 horsepower. Lebih kurang Honda NSR, memang padu. Dan motor ni dia ada 3 varian. Masa first model dia keluar adalah varian Panther, yang kalau hampa boleh tengok design dia ada macam rimau hitam, rimau Panther kan, macam tu lah. Dan varian yang kedua adalah varian Jerung, dan varian yang ketiga adalah model daripada Gamma. So ketiga-tiga model ni dia ala-ala macam kalau sekarang model Suzuki macam ala motor Katana lah dia punya design dia tu. Tapi untuk model yang pertama dan kedua ni tak banyak beza sangat. Untuk model Panther dengan model Jerung tak banyak beza sangat, hanya perubahan dekat cover set dan varian je lah. Tapi ke model yang terakhir, model Gamma, dia dah start berubah dekat dia punya piston. Piston dia Suzuki dah reboot balik untuk tingkatkan performa yang lebih padu lah. So motor yang kelima adalah motor Yamaha RAZ. So motor ni aku rasa tak payah sebut kot dia punya legend dia tu dekat Malaysia. Even zaman sekarang pun masih disebut-sebut, masih dicari-cari oleh anak muda zaman sekarang ni. So motor ni kalau zaman dulu kan, siapa yang ada motor RAZ ni, orang boleh panggil dia mak rempit, orang boleh panggil dia budak-budak jahat lah. Aku tak pernah rasa benda ni, tapi aku pernah ada dengar lah beberapa orang kawan aku, kalau kata dia nak beli motor RAZ ni, mak ayah dia mesti tak bagi, sebab budak-budak jahat je yang beli motor RAZ ni zaman dulu. So macam mak ayah dia ni macam ada satu skeptical lah, dia macam ada satu mindset yang mana kalau beli motor RAZ, anak dia ni mesti dia cop budak-budak nakal, budak-budak jahat. Sebab tu mak ayah kalau nak beli selain motor RAZ boleh beli, jangan beli motor RAZ. Tapi anak-anak zaman dulu pun boleh tahan dia punya tak dengar cakap tu. Dia kalau dah minat, dia beli juga motor RAZ tu kan, tak kira. Janji kalau dah minat motor tu, dia beli juga. Zaman dulu punya penangan motor tu, betapa sinonimnya motor RAZ ni dengan perangai seseorang tu, mereka boleh kaitkan. Zaman dulu memang mereka ada satu pandangan yang kalau pakai RAZ ni mesti budak jahat, ni mesti mak rempitnya ni, suka melepak-lepak kan. Tapi sekarang dah tak ada benda-benda tu semua. Sekarang ni siapa ada RAZ, bangsawan. So macam tu lah orang cakap peredaran zaman motor kan dekat Malaysia ni kan, daripada tak baik kepada yang baik. So itu yang kita nak tengok tu, daripada negatif kepada positif kan.